أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta. Berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan bagianmu, suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.
jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.